Oke, nah ini mainan lama. Ini mobil Cubuler yang ceritanya dulu punyanya Pak Budi Antoni. Kalau ingat bikinannya Prorok Engineering. Ini salah satu mobil yang paling mahal di era itu. Mobil ini mungkin kalau dinilai dengan barang-barang sekarang, kalau dibikin baru semua, itu pasti 2M-an lebih nih, 2M plus-plus. Makanya ini mobil yang menurut saya sangat istimewa, karyanya Prorok Engineering Solo, Mas Wit. Keren banget. Nah, mobil ini lama nganggur di bengkelnya Mas Okto di Sigma Speed Palembang. Punya teman baik saya juga. Itu karena final gear-nya rusak. Jadi mobil ini pakai gardan yang front and in, tapi custom, spider track, terus four wheel steering, bisa belok depan belakang, high pinion. Nah, yang problem itu adalah dia pakai front and in yang high pinion. Front and in high pinion ini yang bikin gearnya itu nggak semua orang bikin. Salah satu produsen yang bikin itu True Hainan, namanya perusahaannya di Amerika, dan itu rumahan, tidak perusahaan besar. Kemarin kita sempat hubungin True Hainan, lagi dibikin ke, masih lama, dan mobil ini kan sudah kita rawat sekarang dan harus jalan, makanya terpaksa FJ Cruiserku yang gardan speed track dicopotin, third membernya dipinjemin mobil ini dulu, dan sekarang jadi low pinion. Ya nggak apa-apa, karena kemarin udah kita cek travel, sudut kopelnya masih oke, karena kopelnya sendiri pakai yang over angle, yang aman untuk sudut tertentu. Ya terpaksa kita pakai dulu karena mau dipakai Pak Slamet untuk offroad minggu ini. Jadi kita pinjemin dulu untuk member depan belakang dengan rasio yang lebih low lagi, karena banyak di upgrade dari 36 jadi 40 inch Maxi Strip Predator. Makanya hanya ada beberapa penyesuaian aja. Jadi mobil ini kita maintenance ulang, kita rebuild supaya bisa dipakai lagi, supaya bisa mempesona lagi gitu. Karena pesonanya mobil ini ke wah pola. Kalau cerita tambahan yang kita lakukan, kita nggak banyak menakuin tambahan. Jadi yang pertama adalah kita pasang PTO, power take off. Sebenarnya ini sudah lama kita pasang, waktu dipakai Pak Antoni juga sudah kita pasang, cuman rusak, akhirnya kita benerin lagi. Terus kita pasang winch belakang, aki, double aki, terus kita upgrade bannya pakai ban 40 inch gitu. Terus sistem hydraulic steeringnya, pompanya, terus oil coolernya apa kita benerin supaya setirnya enteng, jadi enteng sekarang. Terus coba kita ke depan. Elektronik kita benerin semua. Sebenarnya kita nggak ngerubah, cuman kita benerin semuanya supaya bisa main enak. Sama kita pasang radio Rix, ada kaca aklirik, terus peredam panas semua kita pasang, peredam panas. Terus mesin kemarin datang ke sini injektor 2 mati, sensor-sensor pada mati, udah kita ganti semua, akhirnya mesinnya udah sehat. Terus kita pasang lampu, beberapa lampu tambahan, ada lampu depan, ada light bar, ada lampu pia, ada dua pia, yang satu ultra flood, yang satu spot. Jadi karena dipakai untuk adventure rencananya, mobil ini butuh lampu yang flood sama yang sport. Terus kita upgrade juga, kita install juga winch depannya pakai Warn 8274 yang kita sudah upgrade jadi long drum. Plus plasma yang 45 meter. Jadi ini mobil adventure yang paling proper menurut saya. Tinggal nanti kita akan tambahin yang belum dilakukan adalah pasang spion, pasang rating, sein, dan lain-lain. Tapi sementara kita akan pasang ini dulu untuk dipakai Pak Slamet minggu ini. Terus masalah rem, remnya kemarin semua berantakan, akhirnya kita cuman benerin, kita ganti booster rem, kita selang remnya semuanya kita ganti brake date dari hell, terus semua rem kita bongkar, kita bersihin semua, sama gardan kita bongkar semua, kita bersihin semua, sama kita cat ulang mobilnya. Itu sudah oke sangat. Jadi basically mobil ini nggak banyak yang kita rubah, hanya masalah aksesoris aja. Sama tuning, jadi shockbreaker kita bongkar semua, kita revolving lagi, kita ganti oli lagi, kita ganti seal-seal lagi, supaya bisa bekerja maksimal. Ternyata shockbreaker ini masih oke. Masih sangat oke gitu. Terus pelek-pelek kita bersihin aja, jadi udah bisa kelihatan oke lagi gitu loh. Jadi semoga mobil ini bisa dipakai dan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan buat happy-happy bisa, karena mobil ini kalau dipakai untuk balap kompetisi itu terlalu gede untuk trek Indonesia, kecuali nanti ada competition
lain seperti rock racing atau nanti kita pakai untuk rock rolling, malah proper daripada dipakai untuk balap adventure di Indonesia, terlalu besar. Tetapi ini mau dipakai untuk adventure satu hari dua hari masih oke okay lah, karena Pak Slamet punya service car JK sama VX yang bawa spare part, jadi kayaknya ini jadi mainan yang oke okay. Anggap aja ini UTV gitu lah, anggap aja Polaris gitu, atau anggap aja Can-Am tapi dengan spek yang lebih heavy duty, jadi ya menyenangkan harusnya.